Halo gamer, kembali lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming. Dan kali ini aku akan main game Clash of Clans lagi dengan base saya yang Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 diserang seperti ini. Diserangnya kemungkinan dia itu juga farming ya. Strategi farming itu sangat simpel dan mudah. Saya juga punya strategi farmingnya loh, bisa kalian lihat di sini. Itu strategi farmingnya. Dan dia menggunakan pasukan barbarian archer atau biasa disebut dengan barter gitu ya. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Haryanto Gaming agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke. Dan ini hampir berakhir serangannya. Astaga, aku habis dicuri sama dia. Wah, wah, wah. Nah, ini kehebatan pasukan farming. Pasukannya murah tapi mendapatkan lootnya itu sangat banyak. Jadi, ini nanti saya akan bahas farming juga dengan pasukan yang keren pastinya, nanti tungguin saja ya. Oh ya, yang kalian ingin berikan saran kritik langsung aja tulis di kolom komentar ya, nanti saya bakal menanggapinya. Dan terima kasih yang udah berikan kritik atau sarannya, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, nah itu dia base saya yang spesial Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 diserang dan lootnya juga hilang banyak banget ternyata. Dan aku akan buat strategi, ya ini nanti akan saya buat di video yang lain. Oke, bye. Ini nanti saya akan membuat strategi farming dengan menggunakan pasukan barter atau barbarian dan archer. Oke, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel Haryanto Gaming, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.